Halo kawan-kawan, udah sampai di Atomium. Itu dia Atomium. Oke, kita foto dulu ya. Ntar fotonya bakal kayak gini. Pak Sus. Kayak gini ntar. Guys, Papi duduk, Pi. Ayo, kayak gitu. Ip, di mana Kak Ip? Yo, di Brussel. Ini dengan saudara Bagas. Oke. Sanggap, ke rumahnya Kevin De Bruyne. Oh, bukannya ini? Lukaku. Hazard gua. Obi Mikel mana Obi Mikel? Hei, Obi Mikel. Ada motor. Vlog. Obi Mikel. Kira main bola kali ya, katanya enggak bisa. Cuacanya dingin. Dingin. Tapi bisa harus jalan terus kita. Jalan terus. Kenapa tuh orang? Jadi ini cocok untuk jalan-jalan. Karena di ini kota yang barunya. Kita mau ke kota lamanya sana, kota lamanya sana. Ini kita diledekin. Eh, kalau nyebrang jangan di sini. Apa kalau jalan jangan di sini. Heeh, enggak boleh. Tadi tabrak lagi. Iya. Kalau dia kan enggak ada ini yang rawat. Gimana rasanya jalan kaki? Hah? Gimana rasa jalan kaki? Capek. Oh, capek ya. Oke. Kita biasa jalan kaki. Oke lah. Pantesan kakinya baru ini berotot. Oke. Ip. Ip. Yuk. Kira-kira katanya tadi kan jalan 1,7 kilo ya. Ngomong ngenes lagi. Tadi 1,7 kilo. Iya. Kira-kira berapa menit tuh? Ya. 10 menit lah. Hah? 10 menit. Oke lah, kita cari. Tuh, cakep tuh. Sabi. Eh, oh ada tiang anjir. Oke. Mau bikin vlog belajar sama YouTuber dong. Pamitan ya. Ntar kita syuting lagi. Ada. Waffle yang iya, ntar gak apa. Di sana. Oh, itu. Sana. Ini orang sini yang langsung, guys. Yang ngomong ini bukan. Padahal tour leadernya nyaranin kesini, tante. Oh, yang sana. Oh. Berarti yang sana berarti ya? Berarti yang sana. Oh. Oke. Pojok di home-nya yuk. Mbak Nini yang tamu. Papi. Aku bawa tamu yang berarti kaya. Berarti si Franz salah ini rekomendasiin. Katanya bukan yang itu. Kata tante. Yang mana? Yang mana tante? Yang ini. Yang enak ya. Yang enak. Biasanya ini kalau turis itu udah ada Bibian, kenapa? Oke, Papi laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di Grand Place di Brussel. Apa namanya? Di Grand Place. Grand Place. Oh, ada manekin pis tadi kan sana. Oh iya tadi ya, Grand Place. Jadi kita apa habis melihat Mas nih. Boy itu downtown-nya. Oh, downtown-nya. Om Boy. Ya, kira ini Om Tono nih. Om Tono. Oke. Okay. Sip. Ini Om Boy. Boy. Oke. Okay. Siap Om Boy. Pade lah Pade. Pade, oh Pade. Dia ngamot pakai Pade. Sepertinya oh, kameranya sama mas saya. GoPro nih, saya punya Sony. Wow, yang ini kayaknya deh. Yang ini, yang enak. Yang enak yang ini kata tante. Mana ini? Itu tuh lagi OTW tuh itu, tante Tinin. Nih, Papi, mau apa tuh? Pi, apakah sama saja, Pi? Ya, nggak berubah ya. Nggak ada yang berubah ya? Seperti ini aja masih. Wah. Wow. Nah, itulah menunjukkan kestabilannya dunia di Eropa. Nggak berubah. Dari tahun ke tahun, 2003 terakhir kemari hingga sekarang masih seperti ini.
Toko-tokonya langsung gini aja. Oke, oke. Oke, demikian barangkali. Oke, siap. Ya, assalamualaikum. Dadah. Salam. Oke, kita mau ke Mannequin Quiz. Mannequin Quiz itu adalah anak kecil lagi kencing. Kecil lagi kencing. Nah, tapi dibikin tapi belum cebok-cebok sekarang. Sekarang. Gila, orang dari tahun 18-an. 12, 13. 18 kalau enggak salah. Wah. Berarti 17 ya. Ya udah berarti. Swiss. Oke. Tuan. Bel. Dapat tuh. Mana. Tips guys. Standar banget tuh. Oh enggak. Oke berarti. Yang standar. Cari hunting. Oke cari hunting juga. Oh udah rame lagi. Susah ini. Kita balik lagi ke sini karena kita belum video di sini. Makanya kita balik lagi. Kita rekaman deh. Mau rekaman guys, ini anak-anak kecil tuh. Mau ngapain gak tau. Say hi. Oke. Nah ini mannequin piece-nya guys. Oke. Siap. Jadi if ini namanya mannequin piece ya. Jadi foto ya. Lu kenapa? Dia gak suka kayaknya. Gak suka di foto doang aja. Oke. Kita masukin ke YouTube kita. Udah gitu. Sana foto. Tunggu dong. Oke. Ya kabar buruk guys. Mason dan Doi. Ini yang paling enak nih. Katanya waffle-nya. Tapi kebakaran katanya. Kebakaran ya Om ya? Kebakaran. Kayaknya kebakaran ya? Oh iya, gosong-gosong gitu ya? Lagi gituin waffle terus kebakaran kali ya mungkin ya? Jadi, atasnya tempat punya. Ini informasi tempat langsung dari orang sini. Ngomongnya di mana itu? Ini ngomongnya di sini langsung. Tapi enggak, gambarnya kok enggak lihat? Di sini Om gambarnya, kelihatan kan? Ya. Nah di sini kita terus kita harus apa prediksi saja. Orang ngomong bisa lihat di YouTube. Ada juga itu. Ada juga di HP orang bisa komen. Sambil ngomong gitu terus dia lihat mungkin. Iya bisa juga. Gitu Om. Jadi menurut Om di sini dingin atau enggak Om? Sangat dingin. Oh atau apalagi ada lagi yang datangnya dari Jakarta sangat dingin sekali. Oke. Tapi kalau emang ada mau banyak. Halo. Oke. Ini cara beli waffle di sini. Siap-siap enggak kebakaran, guys. Oh, iya. Di sini ada di pinggirannya ya, dia. Di pinggirannya tepat sekali. Halo, Tante. Baru kita masukin dulu ininya. Belum masuk. Oke. Okay. Auto expose, jangan auto. Oke. Oke. Nah, jadi ini sebelah gedungnya persis nih waffle-nya. Namanya waffle Mason dan Doi. Ya Om, manggilnya gimana? Mason dan Doi, bener? Ya, bener. Oke, okay, Mason dan Doi. Ini apa? Spectaculous. Spectaculous. Oh, Spectaculous. Oke. Spesial. Bukan? Biskuit. Khusus namanya. Coba aja. Spectaculous ya? Oh, pernah makan, belum makan. Spectaculous. Iya. Jadi pergi sama Frans. Oke kok. Keren. Kenalin nih San. Di Brussel. Mas Boy. Tour guide kita. Hati-hati. Jadi gimana cara pembuatannya? Pembuatannya kayak gitu tuh. Pembuatannya kayak gitu tuh. Itu kayak coklat doang deh. Enak itu kelihatannya guys. Itu dia tuh. Waffle-nya guys. Senyum dia Mas Bian. Oh tadi dia dendam gitu guys. Oke. Nih pengali. Gak perlu pengali orang. Oke jadi di sini nggak ada mobil karena
Emang gak dibolehin dari dulu ya Om ya? Ya. Oke. Tapi tadi di sana ada Om. Polisi tapi sih. Kalau di sana boleh. Oh, kalau di sana boleh ya. Di sini sini doang yang enggak boleh berarti. So kayak gini. Oke. Kita bakal mobil listrik katanya di sini. Oke. Ya. Kita mau belanja oleh-oleh dulu. Oleh-olehnya ini. Ini apa namanya ini ya? Ini apa namanya? Postcard. Bukan postcard. Apaan? Itulah. Ini ada kaos kaki, kaos kaki Ip. Kupluk. Apa nih? Gantungan, oh gantungan. Tempelan kulkas. Gantungan kunci. Kaos. Pokoknya oleh-oleh ada. Piring. Saya ingusan loh. Oh malu-maluin vlog mas Bian aja. Oh iya. Oke, dah pokoknya itulah. Saya ingusan loh. Nih Diamond Club yang mahal. Nah kita tepat di tempatnya pembuatan bakyaknya Belanda di dunia. Yang termahal di dunia tadi kan, Om? The Diamond Club. Nah ini pembuatannya kita mau nonton nih. Pembuatan bakyaknya. Itu belakang-belakangnya penjualannya deh. Jual ini pembuatannya nih. Okay, come on in and have a seat. Buatannya nih. Ntar lagi pas buatnya dong. Sekarang belum waktunya. Pra. Demonstrasi.